Perginya Bujang Slamet itu setelah Bunda Kanduang sembuh. Tidak pernah ada yang tahu kerana tidak ada dalam naskah ini, Cindo Mato. Dia melarikan diri atau diusir dari istana? Tidak pernah tertulis dalam naskah ini, Cindo Mato.
Kenapa Raja Muda pergi ke Tanah Sikalawi selepas itu? Dan mengapa perjodohan antara Putih Bungsu dengan Dang Tuanku dijalinkan? Mesti ada sebab. Hanya Raja Muda sendiri yang tahu, Cindo Mato. Hai pendendam, kalau kamu mahu tahu, itulah cara terbaik jalan perdamaian antara Bunda Kanduang dengan Raja Muda. Raja Muda sangat marah terhadap kehamilan dan masalah yang berlaku di Istana Pagaruyung pada masa itu. Cindo Mato, kami adalah pendendang, penghibur untuk raramai. Sebagai penghibur, tentu saja cerita kami yang baik-baik serta yang menarik sahaja. Selebihnya, kamu carilah sendiri. Izinkan kami pergi meninggalkan tempat ini? Tidak boleh. Cindo Mato. Pendendang, kamu boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih, Dang Tuanku. Tidak usah dipaksa pendendang jika setakat itu ilmu pengetahuan yang ditahu. Masih banyak rahsia yang tersembunyi di sebalik Istana Pagaruyung, Dang Tuanku. Aku datang membawakan hajat Bunda Kanduang agar kau segera menemuinya. Tentu ada urusan yang penting. Bunda Kanduang dan Basa Ampek Balai telah pun bersetuju melantik kau mewakili Istana Pagaruyung ke Majlis Perkahwinan Putih Bungsu dan Imbang Jaya. Bagaimana dengan kau, Dan Tuanku? Apakah kau benar-benar yakin Putih Bungsu mencintai kau? Ada hal dia akan berkahwin dengan Imbang Jaya. Kenapa dia tak melarikan diri kalau dia cintakan kau? Ya, mungkin pada masa ini dia sedang dikawal ketat sebagai seorang putri raja. Bagaimana dia mau melarikan diri? Itu semua tak mungkin terjadi, Dan Tuanku. Kalau dia benar-benar mencintai kau, kenapa dia tak bunuh diri kalau dia memang tidak mahu kahwin dengan Imbang Jaya? Aku yakin kamu berdua tidak saling mencintai, tetapi hanya mempertahankan kehormatan raja-raja. Cindo Mato, aku percaya pada percintaan, Cindo Mato. Tapi kau tak percaya pada diri kau sendiri, Dang Tuanku. Kau guna segala apa yang ada, yang berada di luar dirimu. Kalau kau mahu, ada cara yang lain. Apa caranya? Apa yang nak kau lakukan? Aku sendiri akan pergi menjemput Putih Bungsu datang kemari. Tapi, tidak ada yang boleh tahu selain dari kau. Kau janji dengan aku tentang itu? Baik. Aku berjanji. Tapi kau harus ingat. Pada lahirnya kau adalah utusan Bunda Kanduang dan Basa Ampek Balai. Tapi pada batinnya, kau ditugaskan membawa Putih Bungsu datang ke sini. Itu tugas utama kau. Tidak perlu kita bertaruh seperti itu hanya kerana seorang perempuan, Dang Tuanku. Bila kau tidak sanggup membawa Putih Bungsu datang ke Tanah Pagaruyung ini, jangan kau pulang lagi ke sini. Dan satu perkara lagi, jangan kau cuba menyentuh tubuh Putih Bungsu walaupun kau ada peluang berbuat demikian. Yang itu aku tidak pasti, Dang Tuanku. Kalau begitu, mari kita bersumpah. Aku tidak mau bersumpah. Kenapa? Kerana apa yang aku lakukan ini tugasnya sudah cukup berat, Dang Tuanku. Kau juga tahu betapa tingginya kasih sayang aku kepada engkau. Hormatnya aku kepada engkau, Dang Tuanku. Aku cuma akan berusaha. Cindo Mato. Terima kasih. Terima kasih, adikku Cindo Mato. Aku percaya pada kata-kata kau. Semestinya kau percaya. Jika begitu, terimalah ini. Pusaka pelengkap perjalanan, pedang jenawi.
dan Curik Simalagari. Tetapi aku tidak akan menggunakannya, dan tuanku. Habis. Dengan apa nanti kau mau menentang musuh? Musuhku yang sebenar adalah kesangsian diriku sendiri. Cindomato. Cindomato. Tak ada ke orang lain yang nak dibawa pergi ambo je? Hanya kau seorang saja yang tahu isi hati aku, Duma. Betul, tapi masalahnya ambo ni kau jual banyak. Ha? Cindomato bukan tak tahu. Kau bawa ambo tu, kalau ambo tak ada dua hari dia tak tengok muka ambo dah mam ni. Kau bawa boleh domam. Mana tangannya tu, Pak? Yalah. Longan bosa pun lah. Okay. Kau pegang ini. Sampai dua. Dan tuanku yang beri. Kita sudah persiapkan diri. Ayo.